Halo Cancer, selamat datang di channel Intuisi Miss M. Ini adalah bacaan seputar keuangan kamu di 90 hari dari sejak kamu nonton video ini. Video ini bersifat timeless, kapanpun dan dimanapun kamu nonton, ini tidak terikat ruang dan waktu. Pesannya masih tetap bisa resonate, tetap bisa relate untuk kamu ya Cancer. Disesuaikan Sun Moon Ascendant, situasi dan kondisi masing-masing Cancer saja. Pasti setiap Cancer punya kehidupan yang berbeda. Mungkin kalau ini belum resonate untuk kamu, berarti bukan energimu yang tertarik di video ini. Sesimpel itu. So, ambil yang resonate-nya saja dan tinggalkan yang kurang resonate atau lupakan yang tidak resonate. Cancer, 90 hari dari sekarang, dari sejak kamu nonton video ini, bagaimana kondisi keuangan kamu? Oh ya guys, saya juga ingin mempromosikan buat kamu yang suka dengan bacaan berdasarkan hari lahir atau weton. Di akhir video saya sudah suggest ya, channel Ningkini Wai. Silahkan di view, silahkan dilihat, silahkan ditonton, silahkan mampir juga dan dibantu channelnya berkembang. Oke? Cancer, 90 hari dari saat ini, bagaimana kondisi keuangan kamu? Ada Six of Cups, Five of Pentacles, Three of Cups, dan di sini ada Nine of Cups. Di belakang Nine of Cups kita punya King of Wands dan Three of Pentacles. Oke. 90 hari ke depan saya melihat sebagian Cancer ada yang sedang menikmati pencapaian sih ya. Pencapaian yang memang sudah dia bangun sejak beberapa lama. Ya, pencapaian memang sudah dia upayakan sejak beberapa lama. Kamu sangat bisa mengendalikan kondisi keuangan dan finansial kamu. Tetapi pencapaian ini itu juga bisa dibilang kamu nikmati sendiri ya. Kamu menikmatinya sendiri. Pencapaian ini bukan sesuatu hal yang bisa kamu nikmati dengan orang-orang yang kamu sayangi. Saya melihat ada sisi kesepian juga di sini. Kamu menikmati pencapaian, tetapi kamu merasa kesepian di sini. Entahlah Cancer, apa yang terjadi? Ada kartu Six of Cups. Six of Cups ini adalah saya melihat ada seseorang yang datang dari masa lalu kamu. Kemungkinan kamu melakukan pertemuan dengan orang ini, mungkin banyak orang juga bisa, hanya 1-2 orang juga bisa. Ya. Dimana pertemuan ini sangat mempengaruhi kondisi finansial kamu, itu di 30 hari pertama. Kondisi finansial kamu sangat terpengaruh dari pertemuan ini, dari reuni ini, ya, dari seseorang yang datang dari masa lalu ini. Entah apa yang mempengaruhi, kita akan coba lihat ya, situasi dan kondisinya. Untuk clarify Six of Cups, keuangan Cancer 90 hari dari sekarang. Untuk clarify Six of Cups, ada The High Priestess, ada Five of Pentacles, dan ada Ace of Cups. Okay. Seseorang yang datang dari masa lalu, ini sepertinya sebuah pembelajaran. Kemungkinan ini bukan seseorang, tetapi sebuah situasi. Situasi dari masa lalu yang mengingatkan kamu agar kamu tidak melakukan hal yang sama. Ini seperti sebuah refleksi ya, sebuah pembelajaran. Diingatkan bahwa dulu kamu pernah seperti itu. Jangan sampai itu kamu alami lagi atau itu kamu lakukan lagi di masa yang akan datang dari sisi finansial. Karena di sini ada The High Priest. Ini adalah seseorang yang energinya sangat berpengalaman. Energi seseorang yang punya pengalaman dari masa lalu. Kamu jadi sangat cerdas, punya bekal untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Dan di sini saya melihat ada Five of Pentacles dan ada Ace of Cups. Kamu ini sebenarnya dalam posisi struggle ya, dalam posisi berjuang untuk menstabilkan ekonomi kamu. Kamu ini ingin seperti keluar dari sebuah situasi, kesulitan ekonomi. Dan di sini ada hal-hal yang sedang kamu upayakan. Mungkin Ace of Cups ini adalah kamu berusaha untuk
menekan emosi kamu, bisa jadi kamu berusaha untuk tidak terlalu apa ya, berapi-api dalam membeli sesuatu, misalnya begitu. Ada sesuatu yang kamu atur ulang di dalam dirimu, di dalam pribadimu, karena kamu tidak ingin mengalami kesulitan ekonomi seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Untuk saat ini pun juga masih sulit, tetapi mungkin tidak sesulit masa sebelumnya. Jadi ini diingatkan supaya kamu melakukan refleksi ya. Jangan melakukan kesalahan lagi seperti sebelumnya. Oke. Ada Five of Pentacles, 30 hari berikutnya, 30 hari ke depan. Ini ada Five of Pentacles. Five of Pentacles ini juga double dengan kondisi sebelumnya. Ini adalah seseorang yang berjuang untuk mencoba keluar dari sebuah situasi yang tidak stabil. Ada seseorang yang masih mencoba kesana kemari untuk berusaha memperjuangkan, mempertahankan, atau mencari sesuatu, kestabilan. Ada sebagian di antara Cancer yang mungkin di 30 hari kedua itu mencoba untuk mencari penghasilan tambahan ya. Di sini saya lihat ada penghasilan tambahan yang kamu upayakan, cukup sulit, tetapi kamu tidak menyerah. Oke, kita akan coba clarify Five of Pentacles di sini. Ada Two of Swords. Ada Ten of Cups. Dan ada Knight of Cups. Di sini saya melihat kamu seperti dihadapkan kepada dua pilihan. Bisa jadi pilihan itu adalah sebenarnya ada dan kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi penghasilan tambahan itu tidak mudah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penghasilan tambahan itu akan memisahkan kamu dari keluarga. Maksudnya, kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan ini, tapi kamu jauh dari keluarga, seperti itu. Karena di sini ada Ten of Cups. Keluarga kamu yang bahagia itu bisa terusik dengan upaya kamu untuk mendapatkan rezeki keuangan di tempat lain. Jadi kamu bimbang di sini, kamu bingung memutuskan harus bagaimana. Pada akhirnya apa yang kamu lakukan? Saya melihat kamu stuck di sini ya. Di 30 hari kedua ini kamu diam. Bahkan kamu cenderung tidak berbuat apa-apa. Kamu cenderung tidak berbuat apa-apa dan kamu masih menantikan ada peluang yang lain. Jadi ini tidak kamu kejar ini. Kamu masih menantikan peluang yang lain. Memang saya melihat ada seseorang yang datang dan menawarkan peluang yang berbeda. Peluang yang lain. Ada Knight of Cups di sini. Tetapi di 30 hari terakhir saya memang melihat ada sebuah perayaan. Ada sebuah tasyakuran mungkin. Perhelatan yang sedang kamu jalani atau kamu laksanakan. Dan ini cukup mempengaruhi kondisi ekonomi kamu, kondisi keuangan kamu 90 hari dari kamu nonton video ini. Oke, kita akan coba clarify Three of Cups-nya ya. Ada Nine of Wands. Ada Princess of Wands. Dan ada Strength. Oke, perhelatan atau perayaan besar ini sepertinya memang cukup mempengaruhi kondisi finansial kamu, di mana mau nggak mau kamu harus menjalankan itu. Mungkin ini adalah anniversary, perayaan ulang tahun, perayaan mungkin pernikahan bisa jadi. Tetapi di sini yang pasti kondisi yang membahagiakan ya, kondisi yang membahagiakan. Mungkin ada sebagian di antara keluarga kamu yang punya atau mengadakan pesta, tasyakuran, mantu, pernikahan. Jadi kan mau gak mau kamu juga ikut terlibat di dalam perayaan itu. Nah, ketika kamu terlibat dalam perayaan itu, memang di sini saya melihat mau gak mau kamu harus ada di sana. Di sini ada Nine of Wands. Mau gak mau kamu harus menghadapi itu, menghadapi perayaan itu dan membantu, paling tidak membantu dan selalu ada di sana, hadir di sana. Kan kalau udah hadir di sebuah perayaan yang bisa dibilang
itu orang dekat kamu, gak mungkin kamu diem-diem aja. Kamu selalu membantu. Mungkin bukan hanya membantu energi, tenaga saja, tetapi juga membantu secara finansial, secara ekonomi. Tetapi di sini diingatkan karena ada Princess of Wands dan ada Strength. Kamu boleh membantu, tetapi mungkin ini hanya semampumu saja, sekuatmu saja. Tidak usah terlalu berlebihan, karena ini baru Princess of Wands ya. Berapapun finansial atau ekonomi yang kamu perbantukan di kondisi itu, kamu sendiri yang mengatur, bukan orang lain atau bukan dia. Seperti itu. Karena kamu harus memikirkan juga bahwa kamu punya kebutuhan, bahwa kamu punya sesuatu hal yang juga jadi prioritasmu, sehingga kamu nggak bisa membantu sepenuhnya. Bantu sekuat kamu aja, semampu kamu aja. Di sini ada kartu Strength ya. Kalau memang kamu hanya mampu membantu dia 500 ribu, ya sudah. Tidak menjadi masalah. Kamu tidak perlu membantu sesuai atau semua tabungan kamu kasih. Enggak juga, enggak seperti itu juga ya. Jadi di sini adalah kamu sendiri yang menentukan, kamu sendiri yang mengendalikan. Seperti itu ya Cancer, gambaran besar kamu di kondisi keuangan 90 hari dari sejak kamu nonton video ini. Sekali lagi, ini tidak akan bisa resonate dengan semua Cancer karena kehidupan Cancer masing-masing. Oke? So, ambil yang resonate-nya saja dan lupakan yang belum resonate. Kalau misalnya kamu berkenan, bisa bantu saya untuk share video ini ke sosial media yang kamu miliki agar pesannya bisa didapatkan oleh Cancer di luar sana. Oke? Terima kasih, kita ketemu lagi di reading selanjutnya.